Berikut ini cara untuk mengganti akun ataupun beralih akun di Google Chrome. Jadi di sini saya menggunakan Google Chrome Android. Jadi biasanya kalau kita ingin beralih akun itu ada kendala di mana dia masuk ke akun Google yang ada di sistem. Jadi pastikan pada saat kalian ingin beralih itu ada kalian login beberapa akun Google. Jadi kalau ingin mengganti, kalian buka pengaturan, kalian cek di sini di pengguna dan akun atau cari saja akun. Nah, di sini kan saya ada dua akun Google. Kalau kalian ingin mengganti bisa pilih salah satu. Kalian hapus di sini. Tapi itu untuk kalian yang ingin ganti akun di HP, tapi kalau di Google Chrome cukup kita ganti saja salah satunya. Kalau kalian ingin nama akun Google lain di sini. Kalau untuk menghapus di ikon tiga titik pilih hapus atau di bawahnya di beberapa HP. Kalau di Google Chrome itu kalau cuma untuk mengganti saja tidak perlu hapus di setelan tadi. Cukup kalian buka browser Chrome-nya lalu pilih ikon tiga titik. Nah, di sini ada namanya setelan. Kemudian di sini ada menu yang namanya Google atau akun Google kita. Terus kalau kita ingin mengganti pilih salah satu. Namun ada pengguna yang bingung ketika ingin mengganti dia langsung ke bawah ke sini. Jadi solusinya kalau kalian yang sering mengganti tapi ke bawah ke sini, kalian ini logout dan nonaktifkan sinkronisasi. Sebenarnya dari beranda ini di atas ini juga ada. Nah, sama saja. Kita logout dan nonaktifkan di sini. Nah, sekarang dia kan kosong. Jadi sekarang baru kita pilih di sini. Baru pilih di sini, pilih akun yang ingin kalian ganti atau alihkan. Nah, pilih saya setuju, mau kalian gabungkan riwayatnya atau tidak. Saya pilih gabungkan. Nah, sekarang kalian lihat. Ini sudah berganti akun Google-nya. Jadi solusinya kalau kalian gagal pas memilih akun di sini. Nah, seperti ini, kalian logout dulu. Logout itu tidak akan menghapus apapun. Baru kalian ganti ke yang baru. Jadi silakan dicoba, semoga informasi ini bermanfaat.